Okay, assalamualaikum dan selamat semua. Bertemu lagi kita pada video kali ini. Okay, video kali ini sambung part ni part last kot. So part ni aku nak pasang clutch dengan magnet lah. Bahagian clutch dengan bahagian magnet. Okay, mari kita mula. Mula-mula kita nak pasang auto ni. Okay, so dia ada bush. Ni bush dia. So bush ni just masuk je lah dekat dia punya batang crankshaft tu. Just masuk je. And then kita masuklah dia punya auto ni. Tapi okay, ni auto ni aku dah welding sebab motor ni dia nak buat hand clutch. So kalau korang punya auto, dia kena masuk dulu dia punya shoe dia, baru masuk housing sekali dengan one way lah. So yang ni aku pakai, aku buat motor ni untuk hand clutch. So aku dah siap welding lah. Auto ni aku welding, then masuk. Lepas tu aku masuk dia punya bush ni. Tapi kalau korang punya auto, korang kena tengok video sebelum ni, korang patah balik je macam mana buka, macam tu lah pasang. Okay, ni aku nak apa, aku nak ketatkan lah dia punya nut auto ni. Okay, so sekarang ni aku nak masukkan pin untuk gearbox ni. Dia punya apa, pin yang dekat shift drum tu. Dia ada pin. Kadang-kadang tercabut, kadang tak tercabut. So yang ni tercabut. Aku buka itu hari. Dia tercabut, so kita masuk balik je lah. Pin ni dia ada dua. So kalau cabut dua-dua, masuk balik je lah tempat dia tu. So lepas tu aku nak pasang dia punya bintang ni, gearbox punya bintang. So korang kena masukkan lah yang pin tadi tu. Dia kena masuk lubang dengan ngam-ngam. Lepas tu kita ikat dia punya skru. Dia ada skru, skru dengan washer ni. Korang just ikat lah ketat-ketat. Okay, lepas tu aku masukkan dia punya spring ni. Ni spring yang ikat dengan gearbox tadi tu, bintang gearbox tu. Bukan bintang lah, dia ada macam penyangkut situ. Kalau orang tengok tu, dia just ikat macam tu je. Bagi benda tu ada spring lah, ada main lah. Okay, ni aku nak pasang dia punya shaft gear ni. Gear lever punya shaft lah. Yang ni korang masukkan, dia ada lubang kat bawah tu. Korang just masukkan je macam yang aku buat ni. Okay, lepas tu aku nak pasang dia punya bush untuk mangkuk clutch dekat batang gearbox ni. Dia ada satu bush. Sebelum pasang mangkuk, belakang mangkuk ni dia ada bush. So inilah dia punya bush ni. So kita pasang lah dia punya mangkuk clutch pula. Mangkuk clutch ni simple lah, just masukkan je kat lubang tu. Make sure gear tu bersambung elok lah dengan auto, gear auto tu. Okay, lepas tu aku masuk dia punya washer ni. Ni washer untuk mangkuk clutch. Lepas tu kita pasang lah dia punya
apa kelas punya housing ni. And okay, lepas tu aku pasang semua clutch plate dengan clutch plate dengan clutch ni lah. Semualah yang besi sekali dengan clutch plate ni lah kita pasang semua. Okey, lepas tu kita pasang dia punya washer ni. Ni punya washer depan ni. Lepas tu kita pasang nut dia lah. Dah ada nut depan ni, and then kita ikat lah, bagi ketat. Okey, motor ni kan tadi aku cakap dia pakai, dia nak buat hand clutch kan. Okey, so hand clutch ni dia ada bearing. So kalau yang korang pasang hand clutch ni, ya, memang kena pasang lah dia punya bearing ni, washer dengan bearing. Bearing kacang ni dekat dia punya clutch cover tu lah. Dia ada clutch cover tu. Lepas tu ini dia punya penyangkut. Penyangkut ni, and then korang masukkan dekat macam ni lah. Dia punya bearing tu, bearing kacang dia. So benda ni kita masukkan dekat clutch cover. So ni clutch cover dia lah. So masukkan kat lubang dia. Okay, kalau untuk auto tak ada clutch, korang just masukkan lah dia punya pin. Dia ada pin, dia punya pin dengan push rod dengan ball bearing. Korang just masuk kat lubang gearbox tu. Yang ini dia pakai hand clutch, so lain sikit lah. Kalau korang tak faham, korang tengoklah balik video yang aku buka tu. Dia ada benda-benda tu. So aku pasang balik lah dia punya ni spring clutch ni. Dia yang kita ikat je lah. Simple, biasa benda lah. So dah settle lah bahagian clutch ni. So aku pasang bush ni, bush untuk cover ni, cover engine tu belah kanan ni. Dia orang just masuk je lah. Kalau yang hand clutch ni susah sikit, korang benda pandai lah adjust. Kalau bukan hand clutch, just masuk saja, senang je. Okay, dah settle lah semua. Kita ikat je lah. So dah settle lah bahagian clutch ni. So kita masukkanlah penyangkut-penyangkut clutch ni. Ni pakai hand clutch. Kalau korang tak pakai hand clutch, tak payah tahu pun apa. Okey, ini kita nak pasang belah bahagian magnet pula. So first aku nak pasang dia punya apa nama ni, oil pump gear. Oil pump dengan oil pump gear lah. So just masukkan kat lubang tu. Lepas tu korang ikat pakai skru. Dia ada dua skru. Okey, lepas tu aku nak pasang clutch apa oil pump punya cover. Oil pump punya cover ni aku ikat pakai tangan dulu sebab nak pasang rantai jap lagi. Okey, lepas tu kita nak pasang barang-barang yang dekat gear lever ni. Ni dia punya bearing, washer dengan bearing juga. So dia ada tiga barang ni. Ni dia punya gear lever ni, mula-mula masuk washer. Lepas tu masuk bearing kacang ni. Lepas tu masuk washer lagi. Okey, lepas masuk bearing tu, dia ada pin.
Pin ni untuk lock bearing tu. Dekat depan bearing tadi tu, dekat shaft tu, dia ada lubang pin. Korang just masukkan lubang tu dekat pin. Masukkan pin tu dekat lubang. Terbalik pula. Okey, lepas tu korang masukkan benda ni. Aku tak tahu apa benda nama dia. Tapi dia ada macam lubang. Dia akan masukkan lubang tu dekat pin yang kita masuk tadi. Dia masuk ngam-ngam lah. Lepas tu masuk lah. Ini macam bearing jugalah. Dia ada marking tadi tu. Lubang kecil tu dia marking. Dia tunjuk ke bawah. Segitiga ni. Dia ada ball bearing tu. Then lepas tu kita masuk benda ni. Aku pun tak tahu apa benda nama dia. Korang tengok lah benda ni. So benda tu korang just masuk je ikut. Lepas tu dia ada whip spring, spring kecil. Lepas tu dia ada washer. Washer ni dia nipis sikit. Masukkan je. Lepas masuk washer tu, masuk dia punya apa benda ni lah. Aku tak tahu. So sekarang aku nak masuk dia punya rantai pula. Rantai ni just masuk. Masuk kat gear je lah. Simple je. So kita ikat lah bagi ketat dia punya oil pump cover ni. Tadi aku tak ikat ketat kan. Ni aku ikat ketat lah. Okay, lepas tu kita pasang dia punya washer ni. Depan ni washer. Lepas tu dia ada gear ni lah. Starter gear ni. Starter gear yang besar. Lepas tu kita pasang starter gear kecil punya. Yang ni dia ada shaft dia. Just masukkan je lah lubang dia dekat shaft dia tu. Okey, ni aku nak masukkan dia punya ada satu batang shaft dekat bawah ni. Batang shaft ni dia just masuk je. Dia yang track benda gear lever tadi tu lah. So lepas tu aku nak masuk dia punya magnet. Dah masuk dah pun. So kita ikat je lah. So magnet ni benda last lah. Masukkan skru semua, kita ikat je lah. Okay, so last kali dah siap semua. Kita pasang lah magnet cover ni. Masang, lepas tu kita ikat. Settle kerja. Okay, so dah siap lah belah ni. Belah clutch dengan belah magnet dah siap semua. So aku rasa part ni je lah aku buat. Top set pun aku tak buat kot. Top set ni simple je kan. Aku rasa ramai pun orang dah tahu. Tengok lain orang punya, lain orang pun ada tunjuk cara macam mana pasang top set. So aku rasa sampai sini sajalah video aku kali ni. Pada mana yang dah tengok ni, jangan lupa like, comment, subscribe ke apa-apa lah. So pada mana yang nak contact aku, korang contact je lah aku kat Facebook. Kat Facebook link dekat bawah. Korang PM je, insyaAllah aku online setiap masa. Tak ada masalah. Okay, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum, bye-bye.